Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudara-saudaraku, tentunya masih di channelnya Kaligrafi Mbah Kabul. Oke, semoga saudara-saudaraku di sana sehat-sehat selalu, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar segala aktivitas kegiatannya, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dunia wal akhirat, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke. Langsung saudara-saudaraku, untuk kesempatan video kali ini Kaligrafi Mbah Kabul akan menunjukkan sesuatu. Ah, ini saudara-saudaraku, kebetulan nih Kaligrafi Mbah Kabul mendapat kiriman cat jotun. Ini cat jotun ini saudara-saudaraku, ini adalah cat jotun keluarannya terbaru 2021. Wah, keluaran terbaru dari Jotun ini saudara-saudaraku, for exterior. Nah, ini saudara-saudaraku, for exterior. Jadi kalau untuk saudara-saudaraku yang pengen ngecat rumahnya bagian eksterior eksterior, perlu dipertimbangkan ini. Waduh, gaya ini saudara-saudaraku. Saya bacakan dulu ini. Jotasil superior exterior protection ultra clean. Nah, ultra clean saudara-saudaraku, seperti apa ketangguhan daripada cat ultra clean ini dari Jotun ini saudara-saudaraku, seperti apa keganasannya, seperti apa ketangguhannya, nanti akan kita bahas di video yang selanjutnya. Nanti kalau sudah saya buatkan videonya ini saudara-saudaraku, insya Allah nanti saya kasih linknya di atas ini. Jadi ini karena masih baru didapat kiriman ini, tapi untuk reviewnya ini saudara-saudaraku, ini langsung dipraktekkan, langsung dicolet-colet ini saudara-saudaraku, nanti ndak main gambar ini, soalnya sudah saya gimbal ini, sudah saya ini saudara-saudaraku, ini asli ini saudara-saudaraku, loh ini asli ini bukan pakai kertas, ini nggak pakai gambar-gambar ini. Oke, jadi insya Allah nanti akan saya reviewkan untuk saudara-saudaraku yang mencari rekomendasi ataupun referensi untuk mengecat rumahnya bagian eksteriornya. Nah, bisa melihat videonya ini seperti apa ketangguhan dan keganasannya dari cat jotun ini saudara-saudaraku, yang terbaru ultra clean ini namanya. Nah, itu gambarnya, ini catnya, bungkusnya ini, maksudnya embernya ini warnanya agak biru-biru cerah, biru-biru muda ini, biru laut apa biru, pokok biru awan-awan muda lah ini, biru muda. Ini saudara-saudaraku, ini seperti ini penampakannya. Nah, ini dia, ini saudara-saudaraku. Nanti untuk fitur-fiturnya dan ketangguhan-ketangguhannya kita bahas di video yang selanjutnya. Oke, sekian dulu dari Kaligrafi Mbah Kabul untuk review kali ini. Sambung silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.